yang abangnya. Mati pun abang mau untuk pusara, jangan. Gelek ni lah. Adalah tu. Adalah tu. Baiklah, juri awam 10 saat dari sekarang. Ya. 18 markah kepada juri awam, kepada Balqis. Wow. Ya. Di mana markah ini merangkumi markah pusing yang pertama dan juga pusing yang kedua ini. Yes, kepada yes. Balqis. Ya. Yeah. Dan sekarang kita dengar pula apa kata Datuk Hatan. Oh, nak mulakan dengan Kak Michelle dulu. Miss... Okey, tak apa, kita mulakan dengan ladies first. Okey. Sesuatu yang bagus tentang seorang penyanyi yang mengetahui kelebihan dan kelemahan dia. Balqislah orangnya. Dia tak payah dia tak payah macam nak menjerit-jerit, nak bertanding-tanding dengan orang lain. Dia macam kaji diri dia sendiri, apa kelebihan yang dia ada. Dan Balqis, walaupun anda tak payah menyanyi lagu high note, anda nampak relax, nampak cantik, nampak elok je malam ni. Dengan nyanyian yang sederhana tu, kadang-kadang lebih capture hati kami dan mata kami sebagai juri. Dan sama juga dengan Hazama, dia pun tak tunjuk yang dia seorang penyanyi yang hebat bila berganding dengan dia. Compliment je Balqis. Jadi Balqis, congratulations sebab anda tahu kemampuan diri dan highlight kelebihan yang ada pada diri anda. Terima kasih Kak Misha Omar. Tadi tengok Azamah duduk macam ni. Setuju apa tu? Saya dah lama tak kena komen ni. Itu rasa nervous juga. Tapi terima kasih Kak Misha. Terima kasih kepada anda penyokong Balqis. Kalau boleh undilah, sebab saya rasa package yang Balqis ada amat diperlukan untuk industri muzik Malaysia dan material untuk final ini orang. Yeah. Caranya? Caranya hantar ke www.tv3.com.my/mentormillennia. Ya, itu dia kata-kata daripada Hazama. Ha. Dan kejap lagi Hazama nak naik lagi buat bersama sama dengan Usul. Wow. Hazama pergi relax-relax dulu. Kita semua relax-relax. Kita kembali sebentar lagi dalam Mentor Millennia yang dibawakan oleh Nefos. Telefon pintar.